Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV. Hilal TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertamanya akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengawali aktivitas pagi ini, Ayu Ting Ting memberikan semua cerita di instastory-nya mengenai bunga-bunga kertas yang ada di pekarangan rumahnya. Ada beberapa yang sudah nampak berbunga dan indah sekali. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Ayu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga Ayu selalu indah seindah bunga-bunga yang ada di rumah ya. Amin ya robbal alamin. Dari Ayu Ting Ting Official. Pagi guys, kalau pagi biasanya kamu ngapain aja? Terlihat di sini Ayu Ting Ting bersama bunga-bunga cantiknya. Ayu sedang membawa satu pot bunga cantik ya. Segar, cantik dan menawan. Itulah gambaran Ayu Ting Ting pagi hari ini pemirsa. Dan di sini Mimin akan membagikan beberapa kegiatan Ayu Ting Ting semalam di acara listing seri Indonesia Dangdut. Dari Pujianti, bundanya Ikis, Ayu Ting Ting cantik banget, keren, pokoknya repost from Krishna Farreji. Dari Robby Dobos 20 Aafasya mau ciptain lagu Aku Kamu, keren keren ya. Pasha akan membuat satu buah lagu khusus untuk Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Dan semalam Ivan diberikan lagu indah nih dari Pasha Ungu. Liriknya baru sedikit namun menyentuh hati. Tuhan turunkan hujan sehari saja agar sejukkan hatiku. Tuhan turunkan hujan agar tenang jiwaku. Lagu ini khusus dibuat untuk Ivan Gunawan tercinta, untuk Ayu tersayang tentunya. Dan di sini Master selalu bercanda ini sama Ayu Ting Ting ya. Master bilang katanya, kamu kenapa menjanda? Dan respon Ayu Ting Ting di sini hanya tersenyum. Ledekan yang dilontarkan oleh Ivan Gunawan pemirsa. Dan di sisi lain di sini dari Yeni Murianti, Oni cantik banget, cantik sekali Ayu Ting Ting Rising Star Dangdut Senin malam ya. Dan di sini ada salah satu edge nih yang kagum banget sama Ayu Ting Ting dan ternyata pengen duet nih sama Ayu Ting Ting. Wow. Awalnya Ayu Ting Ting kaget dan gemes dengan pernyataan dari salah satu edge ini ingin duet bersama Ayu Ting Ting. Dengan profesionalnya Ayu Ting Ting langsung duet nih bersama sang salah satu ex ini ya. Udah cantik, cakep, suaranya empuk banget. Nah lo kaget kan, gemesin banget iya. Ayu Ting Ting di sini sih luar biasa cantiknya. Pantas saja jika banyak pria yang benar-benar jatuh cintanya sama Ayu Ting Ting. Dari Seria finish ini mah cantik banget. Kemudian dari Elo sayang Umi, pada nonton kesayangan Ayu Ting Ting gak nih guys ke channel Rising Star Dangdut iya. Dan di sini ternyata es bernama Faris Angga Fahredi harus keluar karena tidak bisa mengangkat layar interaktif ya di Rising Star Indonesia Dangdut malam hari ini. Wah sayang sekali ya, tapi tetap semangat ya Faris. Semoga ke depan bisa menemukan bakat-bakat terpendam yang lainnya. Banggalah bisa menjadi bagian dari Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Dan keinginan terakhirnya Faris malam hari ini dikabulkan oleh Ayu Ting Ting nih, duet bareng dan menyanyikan lagu bersama ya. Sungguh sangat indah sekali pemandangan ini.
Sehat selalu untuk Faris, semoga ke depan bisa lebih baik. Begitu juga dengan Ayu Ting-Ting, selalu semangat dan selalu ceria ya. Semoga selalu cantik dan selalu bisa menghibur para fans semua di rumah. Dan puncak malam hari ini, Ayu Ting-Ting memang terlihat sangat cantik dengan dress pink ini ya, dengan bandana kepala dan juga corak yang sangat wah banget nih, ceria, mewah dan juga berwarna. Malam hari ini Ayu Ting-Ting memang terlihat sangat cantik dengan balutan baju berwarna pink, kuning dan juga hijau ini ya. Perpaduan yang sangat sempurna dipadupadankan oleh Erik Halamin. Dan di sini para juri dan para serta Risting Star Indonesia Dangdut, kehadiran bintang tamu yang fenomenal nih, Judika, suami dari Duma Riris ini, mempunyai suara yang sangat unik, bagus dan juga sangat merdu. Tak kelak, beliau adalah salah satu juri yang sangat dinanti di acara Risting Star Indonesia Dangdut. Dan malam hari ini Ayu bersama Judika menyanyikan lagu Slow, Karena Ku Slow. Dan di sini Judika juga berduet bersama Ivan Gunawan menyanyikan lagu Mau Kawin. Kemudian di sini Judika juga menyanyikan lagu bersama Pasha Ungu, Sampai Kau Jadi Milikku. Kemudian di sini seluruh dari dewan juri menyanyikan lagu bersama OO Expert Complete. Wow, komplit banget ya para dewan jurinya dan di sini. Dan sekarang kita akan melihat para peserta Edge yang lolos dan juga yang tereliminasi. Di sini ada Sarah Rahayu yang mendapatkan skor 70% nih pemirsa, jadi belum bisa mengangkat raya raksasanya ya. Selamat untuk X Kalexis dapat skor 86 dan berhasil mengangkat layar raksasa. Kemudian sayang sekali Siti Alia dengan skornya 68. Tetap semangat untuk Siti Alia, ke depan bisa lebih baik. Dan selamat untuk Ovisia Irswan dapat skor 86% dan berhasil menjadi salah satu edge yang dapat mengangkat layar raksasa malam hari ini. Wow, dan di sini Judika langsung membuat lagu dangdut spontan nih bersama salah satu peserta yang memang pandai memainkan alat musik piano, dan langsung Judika membuat satu lagu dangdut secara spontan. Wah, asik dan bagus banget ya. Semoga ke depan bisa jadi pedandut juga ya untuk Judika. Sayang sekali untuk Faris Angga Fahredi mendapatkan skor 68 dan tidak dapat membuka layar raksasa. Oke sahabat, itulah para peserta dan juga dewan juri di acara Risting Star Indonesia Dangdut malam hari ini. Dan terlihat di sini Ayu Ting-Ting dan Ivan Gunawan. Wow, so cute banget ya, dan juga ala-ala mesra anak ABG yang lagi jatuh cinta. Dari I Lovers Gameboy banget pada seriusan ya. Seriusan banget nih kalau Ivan Gunawan kalau udah deket sama Ayu Ting-Ting. Sehat selalu ya untuk Ayu dan seluruh kru di Risting Star Dangdut Indonesia. Pokoknya semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan dan juga hiburan untuk para sahabat semua di rumah. Untuk Ayu, Ivan Gunawan, serta Judika, serta para dewan juri, semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap dukung Ayu Ting-Ting dan selalu memberikan semangat kepada Ayu agar tetap semangat menghadapi hidup yang penuh cobaan. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat bekerja, serta selamat berbahagia untuk semuanya. Dari Mimin, dan jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi seru dari Ayu Ting-Ting dan juga para sahabat yang lainnya. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.